Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Masuk dalam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah mantap. Nama saya Yun Kyung alias Muhammad Fazil Abdullah. Saya berasal daripada Lahadatu. Okay. Saya punya birthday ialah 9 hari bulan April 1966. Saya bersekolah daripada SK Batu 6 setengah Lahadatu. Kampung Kokos. Sebab itu saya biasa dengan Kampung Kokos. Memang dari derja 1 sampai derja 6 di SK Batu 6 setengah. Lepas itu sekolah menengah saya sambung ke apa ni SN Dominic. Tapi saya dah lama lah di sana sampai tingkatan 3. Masa di tingkatan 3 saya berhijrah ke SMK Tambunan. Saya bersekolah di SMK Tambunan dari tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Saya lepas tingkatan 5, saya masuk maktab perguruan tinggi. Maksudnya lepas saya habis tahun di tingkatan 5 tu? Saya menganggur setahun lah kerja. Tahun 85 tu saya 6 bulan begitu guru sendaran bila ditawarkan ke maktab Keningau. Saya sebenarnya kenal dengan istri saya ini masa di maktab. Saya jumpa masa itu di dewan. Masa itu saya latihan main badminton. Kebetulan dia pula aktif di pentas kan. Macam minat dengan seni kan. Ya, saya sebenarnya tidak pandai seni. Saya berkhidmat sebagai guru pada satu hari bulan 1, 1989. Saya mula menjawat jawatan guru besar sejak 1 hari bulan 1 tahun 2011. Bertugas di PPD, jadi banyaklah tugas-tugas yang hampir sebulan lah saya selesaikan dulu. Baru saya melapor diri di SK Sungai Imam antara 2011 hingga 2015. 2015 bulan Julai saya pindah ke SK Balong. Jadi bermakna SK Balong ini adalah sekolah yang kedua. Dan saya terakhirlah. Dan terakhirlah sebelum besar. Dipostingkan ke Semporna pada tahun 89 tu. Saya berkhidmat di SMK Kabogan. Saya berada di SMK Balong lebih kurang 12 tahun lah. Yang pernah saya ajar Cikgu Masni dan juga Cikgu Nirmala Lateng. Ya, dalam tingkatan 1 tahun 93. Guru Roslan Mustamin pun pernah juga murid saya, tapi dia tingkatan 2 lah 93. Till they unfold.
Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Cikgu Syahridun ada? Ada di biliknya. Okay, okay. Thank you kak. Iya. Nama yang diberikan semenjak lahir Syahridun bin Suryansyah. Kalau dalam keluarga saya dipanggil lebih kenal dengan panggilan Iskandar. Saya dilahirkan pada 14 hari bulan Mac 1966. Saya ini bersekolah. Tadi kayak sekolah saya masa sekolah rendah, kebanyakannya berpindah rendah lah. Pindah rendah pasal bapak saya penori getah. Jadi baru suka tukar-tukar dia punya toke. Okay, pindah, paham. Suka pindah-pindah. Jadi kalau saya sekolah saya pada sejak awalnya ISK Pekan T6 lah, tahun 1. Pada tahun 1973 begitu kan. Kemudian saya berpindah ke Melalap. Bapak saya kerja di estate Melalap pada tahun 3 dan tahun 4. Pada tahun 1976 saya pergi SK SK Mentailang. Kemudian tahun 5 dan tahun 6 saya berpindah ke SK Kemabung lah, ikut kakak saya kahwin kan. Kahwin dengan cikgu, jadi dia pindah. Ya, ikut dia. Sebab saya, ibu saya meninggal pada waktu itu saya umur saya lebih kurang 1 tahun 10 bulan lah. Masih kecil. Ya, masih kecil. Kakak saya kahwin, saya ikut kakak lah pindah pergi Kemabung. Nah, dari tahun 5, 6, kemudian tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 pun di Kemabung. Kemudian habis di SMK Kemabung tu tingkatan 4, 1 bulan saya bersekolah di SMK Likas. Di Likas, tingkatan 4, saya keluar 1 bulan saja di SMK Likas tu, sambung belajar di SMK T6. Saya sekolah sampai tingkatan 5 saja. Setahun di situ, lebih kurang setahun, terus masuk pergi maktab persendakan. Satu-satunya dari tenor waktu itu saya sejadian itu di maktab perguruan sendakan. Saya posting di Pegokon. Saya di situ lebih kurang satu bulan ada guru besar dari sekolah SK Lagut kan. Dia panggil saya di PPPD, dia suruh saya pindah ke sekolah dia. Oh, ya, gitu. Dia bilang, lama sudah saya cari kamu bilang. Masuk sekolah saya sama. Jadi pindahlah. Dapatnya saya berurusan kan, memang dia yang ngatur. Pindahlah ke situ ya. Jadi di bawah pemerhatian dia, alhamdulillah lah saya berkhidmat di situ lebih kurang 14 tahun 10 bulan di situ, hampir 15 tahun. Jadi kira di sana lah saya jumpa istri. Saya jumpa dia di masa di Lagut itu 14 tahun. Dia mengajar, dia kan di Maktab Sendakan, kan Ngau. Jadi dia mengajar di situ di SK Lagut. Jadi mengurat-mengurat terkawin lah. Jadi lepas sana tu, lepas pi SK Lagut lebih kurang 14 tahun tu kan, dekat-dekat 15 tahun tu, naik pangkat pergi kan, balik pergi sekolah Pegokon tu. Di Pegokon tu lebih kurang macam 5 tahun tu, saya pindah pergi situ penolong kanan Kokem waktu tu, lantikan penolong kanan Kokem, bertukar pergi, memohon bertukar, sebab si Paida sudah pergi balik di Tawau. Jadi kira ikut, ya, ikut lah. Ya, lama saya di situ sendiri. Lepas itu kerja dia pergi Tawau, saya tidak ada kekosongan di Tawau. Jadi dia bagi juga, tapi pergi Sempurna. Di Sempurna, di SK Bubul 2 lah. SK Bubul 2 saya berkhidmat di situ lebih kurang 7 tahun. Pergi balik dari Tawau pergi Sempurna tiap hari. Saya suka memancing. Kamu mancing, jadi kalau tidak mancing di laut, mancing di sungai. Sekarang ini tidak boleh mancing di sungai, banyak buaya sudah. Ya, jadi dilarang untuk mancing di sungai. Jadi, mancing di laut. Ya, saya. Little boy.
songs just was more. My last night here with you. Maybe yes, maybe no. I kind of liked it your way. How you shine. So